konser Dreambox Indonesia. Penampilan kedua kalau saya nggak salah, apakah betul? Betul, tiga. Ketiga ya, wow. Ketiga masih belum bisa bawa pulang hadiah kita. Harus bisa dong. Ayo, Zek. Masih menunggu berarti hadiah sebesar 50 juta rupiah. Mari kita lihat Melly di percobaan ketiga di Dreambox. Yoi, ya, papa. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Siap kalau begitu Ibu Melly Manuhutu. Kita kita akan melihat sepak terjang Anda di percobaan ketiga ini. Dan saya akan mulai dengan pertanyaan pertama saya ya. 1 juta rupiah. Anda siap? Harus siap. Pertanyaannya. 1 kilometer itu sama dengan berapa milimeter? Ika nanya, Ika. Iya dong. 10.000, Nek. Hitung baik-baik. 1 kilometer sama dengan berapa mili? Kalau mau minta tolong bilang. Sama dengan berapa milimeter? Hitung dulu. 1 kilo. 1 kilo berapa meter? Setelah 1000. Itu dari meter kita ke milimeter. Soalnya kalau salah di pertanyaan pertama malunya nggak kuat. Ketahuan banget gue matematika. Matematika gue lagi nyanyi tuh biasanya. Iya, saya ngerti kok. Saya juga nggak terlalu suka matematika masalahnya. Gue nanya nih. Boleh? Lo mukanya lo agak meragukan deh nih. Boleh. Mau nanya ke siapa? Suami aku dia emang juara matematika. Oke. Tapi silakan. Pertanyaannya basic banget. Kayaknya gue digamparin anak gue. Enggak dong. Masing-masing punya strength. Silakan. Berapa? Kalau 1 kilometer. 1 kilometer sama dengan berapa milimeter? 1 juta. Sebut aja yang kencang. Oh, 1 juta. 1 juta. 1 juta milimeter berarti maksudnya. Kita kunci. 1 juta ya kunci lah. Kunci ya. Udah pasti jelas tadi. Anak yakin? Yakin. Kunci 1 juta milimeter. Dan jawaban Anda. Aduh malu banget kalau salah. Benar sekali. Makasih ya, Nak. Kita ke pertanyaan kedua. Kamu sudah tidak ada bantuan ke keluarga, ada ke keluarga yang lain. Oke, ya, oke, siapkan diri kalian. Pertanyaan kedua 2 juta rupiah. Gampang sekali kalau Anda suka dengan fisika. Pertanyaannya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut? Benda yang tidak dapat menghantarkan panas? Yes, yang tidak dapat menghantarkan panas disebut? Benda? Yang tidak dapat menghantarkan panas disebut? Waktu habis, Anda harus memilih. Ya, boleh. Panas. Minta tolong? Boleh deh. Silakan. Apakah kalian tahu apa nama saya? Benda yang tidak dapat mengantarkan panas? Tergantung, Anda mau kasih saya berapa? Dari mereka sih sejati, jadi gue mesti kasih lo persenan lagi. Sejati. Lebih lah. Ntar gue kasih deh tuh sayuran organik. Boleh buat sarapan gue ya. Iya. Tapi kalau benar. Kalau benar ya. Apa kira? Gue sih tahu dia orangnya benar. Diskusi dulu, saya kasih waktu sedikit. Silakan. Pokoknya belakang itu tortor ya. Iya. Apa generator? Iya. Kayaknya sih. Isolator ya mungkin ya? Isolator. Yes. Gue tahu tuh isolator. Gua masih. Apakah Anda setuju? Tiga, dua, satu jawabannya. Isolator. Kunci. Udah tak bisa dibuka lagi ya, karena waktu terlalu panjang ya. Oh benar. Apakah isolator adalah sebutan untuk benda yang tidak dapat mengantarkan panas? Benar nih kayaknya. Ternyata jawaban itu. Benar sekali. Sejati ya. Berarti sekarang Anda tidak punya bantuan lagi. Hanya tete manis ya. Kita ke pertanyaan ketiga dan Anda bantu diri Anda sendiri. Oke, siap. Silakan Anda pilih, mau pertanyaan esai atau pilihan ganda? Pilihan ganda deh, Nek. Baik, kalau begitu pertanyaannya. Link
merupakan acuan dalam dokumen hypertext yang dapat menghubungkan atau menjadi akses dokumen ke sumber lain. Tahu dong link ya. Tahu link yang. Pertanyaannya, manakah yang merupakan padanan kata dari link? A. Pranata. B. Peramban. C. Pranala. Ya Allah. Tenang, pikir baik-baik. Prakasya, Nek. Pakai Eke. Padanan kata dari link. Link kan kita tahu tuh. Tahu link. Sejumlah algoritma yang dikirimkan. Iya. Untuk sebagai shortcut kita. Betul. Apa padanan katanya dari pilihan Pranata, Peramban, dan Pranala? Dan jawaban yang Anda pilih adalah? Kayaknya perambanan itu deh. Pra-ban. Peramban. Kunci! Enggak, bilang iya kek, jangan pakai kunci deh. Dari pilihan Pranata, Peramban, dan Pranala, Meli menjawab Peramban. Peramban. Dan jawaban Meli? Ya, wangsit gue sih bilangnya Peramban ya, Nek. C. Pranala. Silakan teman-teman. Sebenarnya kalau kita perhatikan Pranala. Pranala itu enggak terlalu asing. Enggak juga, buat gue perambanan lah. Bukan dong, bukan perambanan. Ini keluargamu sini, keluargamu sini ya. Aku mah keluarganya banyak. Iya, keluarganya banyak ya, sayang sekali. Apakah ada yang tahu dari kalian tadi? Enggak. Oh, dia tahu lagi. Kok tahu lagi? Kalau gitu temenin gue. Sayangnya kamu udah pakai semua kesempatan. Tempe. Dan tim organik, kalian mengumpulkan uang dengan jumlah yang cukup baik, 8 juta rupiah. Dan keluarga natural ternyata tidak kalah. Mereka mendapat 4 juta 500 ribu rupiah. Yes, luar biasa permainan dari kedua tim. Sayangnya masih belum ada ya sampai ke babak utama. Kembawa pulang 50 juta rupiah. Buat kalian semua, kalau kamu cari yang tampan ya dan kaya, sorry aku mundur. Tapi jika kamu cari nasi padang, aku nitip buat itu. Ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Dah.